Assalamualaikum. Rahayu. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos khasiat gaib batu bedar emas. Batu bedar emas cukup populer di kalangan penggemar dan kolektor batu akik. Batu ini memiliki keistimewaan tersendiri karena mengandung senyawa logam mulia di dalamnya sehingga warnanya terlihat berkilau seperti warna emas. Batu bedar emas juga memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi sehingga tidak mudah tergores atau pecah. Selain memiliki corak dan warna yang indah, batu bedar emas juga dipercaya memiliki khasiat gaib sehingga banyak yang menggunakannya sebagai jimat untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena keistimewaannya itulah yang membuat batu bedar emas banyak dicari oleh para penggemar batu akik untuk dijadikan perhiasan dan ada juga yang menjadikannya sebagai jimat. Batu bedar emas yang asli dipercaya memiliki khasiat untuk keberuntungan, kerezekian dan kemakmuran seperti halnya emas yang menjadi simbol kekayaan dan kejayaan. Konon orang yang memiliki batu bedar emas akan selalu mendapatkan keberuntungan dan usaha apapun yang dijalankan akan selalu berhasil sehingga rezekinya akan terus mengalir. Selain itu, batu bedar emas juga memiliki khasiat untuk meningkatkan karisma dan untuk tolak bala dari hal-hal yang sifatnya gaib, seperti serangan ilmu hitam atau gangguan makhluk halus. Karena getaran energi yang dipancarkan batu ini mampu menangkal dan menetralisir energi negatif yang ada di sekitarnya. Untuk mendapatkan khasiat dan manfaat dari batu bedar emas cukup dengan memakainya setiap hari. Bisa dijadikan mata cincin atau lilin kalung agar selalu menempel pada kulit sehingga energinya dapat menyatu dengan pemiliknya. Untuk menggunakannya juga tidak perlu mantra atau ritual-ritual tertentu. Perawatan batu ini juga cukup mudah. Untuk menjaga keindahannya cukup digosok dengan kulit lalu diolesi dengan minyak zaitun dan tidak perlu diberikan sesaji seperti jimat-jimat yang berkodam karena energinya bersifat alami. Batu bedar emas bisa dipakai oleh siapa saja dengan agama atau keyakinan apapun dan tanpa pantangan. Demikian sedikit informasi tentang khasiat dan manfaat batu bedar emas yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu. Salam sejahtera.